Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang udah klik video ini. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, di sini ada yang baru teman-teman, trendy cluber. Kita langsung saja spin ya teman-teman, semoga dapat di spin ke 9 diamond itu guys ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di halaman event ya teman-teman. Di sini kita lihat hadiahnya dulu teman-teman, dan di sini ada berapa loot rate ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu info detailnya ya. Event dimulai dari tanggal 12 sampai 18 Juni, teman-teman. Dan di sini kita bisa hilangkan ya, teman-teman, dua item yang sudah kita dapatkan, dan bisa dapat hadiah utama spin pertama 100% dapat spin terakhir atau guys ya. Oke, teman-teman, di sini ada hadiah milestone di spin kedua sampai 4 dan 5. Harga diamond akan bertambah ya teman-teman, seiring bertambahnya spin item akan dikirim ke vault. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja hilangkan ya teman-teman, hilangkan ini ya teman-teman, baju itu ya pantai aku udah punya, dan kayaknya Nick Father loot crate juga udah punya, jadilah Nick Kaga sama itu Kak udah punya ya. Di sini saya akan hilangkan yang Nick Vander loot crate ya. Ya, di sini kita konfirmasi, dan di sini spinnya 9 diamond teman-teman. Langsung saja kita spin ya teman-teman. Oke, kita spin. Spin pertama yaitu harga 9 diamond. Oke, langsung saja kita spin. Oke, kita langsung pilih ingat pilihan ya. Kita konfirmasi apakah kita bisa mendapatkan hadiah utama. Oke, dapat loot crate ya teman-teman. Tapi bukan loot crate itu ya teman-teman. Oke, kita ini ya teman-teman, spinnya berubah menjadi 19 diamond teman-teman. Kita langsung saja konfirmasi teman-teman. Di sini naik ya spinnya. Sebelumnya maaf banget ya teman-teman, di sini agak berisik ya teman-teman, soalnya audionya deket ini ya teman-teman, lapangan tenis meja. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita spin 19 diamond teman-teman. Oke, langsung saja kita spin, apakah kita bisa mendapatkan hadiah trendy clubber. Oke, di sini saya mendapatkan loot crate senjata Playboy ya teman-teman. Oke, dan di sini harganya naik menjadi 39 diamond, dan saya nyerah aja ya teman-teman. Kayaknya spinnya harus semua ya teman-teman, kayaknya sih. Oke, dan di sini saya mengambil itu gua dulu ya teman-teman. Oke, mohon maaf banget ya teman-teman, di sini Gilar enggak spin semuanya ya teman-teman. Dan di sini langsung saja kita buka ya teman-teman hadiah yang barusan kita dapatkan dari event bandel terbaru itu ya teman-teman. Oke, dan di sini kita klik ya. Nah, langsung saja kita ke triknya teman-teman lah, semoga dapat ya, kita pakai trik Gilar ya teman-teman. Oke, di sini ada loot crate kali 5 ya teman-teman. Di sini ada scar yang belum aku permanenkan. Oke, langsung saja kita buka teman-teman, semoga dapat ya pakai cara Gilar ini. Langsung aja kita buka satu. Oke, langsung permanen guys.
AWM-nya ya. Aduh. Beruntung sekali ya teman-teman, gilar ya. Enggak dapat banda di event itu, dapat senjata permanen gitu ya teman-teman dari hadiahnya ya, lumayan ya teman-teman. Langsung saja kita equip nanti ya teman-teman. Ya tapi kita lihat di powernya aja ya teman-teman, kita habiskan crate ya teman-teman, kita habiskan semua crate ini ya teman-teman. Oke, dan di sini baju ini udah saya dapatkan ya teman-teman, rambutnya. Dan kita lihat scroll ke bawah, oh ini ya teman-teman, yang ceweknya belum dapat crate musical cover ya teman-teman. Aku belum punya yang ini teman-teman. Kita langsung saja kita buka satu dulu ya teman-teman, kita buka semoga dapat permanen. Oke, 3 hari ya teman-teman, kepalanya doang. Eh, di sini Caroline berubah menjadi cantik ya kalau pakai kepala biasa. Oke, langsung saja kita buka dua ya teman-teman, kita klik. Oke, dapat trial 3 hari lagi ya teman-teman, gak apa-apa ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka ini ya crate yang ini ya teman-teman. Tinggal sekarnya ya teman-teman, weapon loot crate apa ini, old fashioned weapon loot crate ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik seperti biasa ya teman-teman, semoga dapat permanen lagi teman-teman. Kita langsung saja buka satu persatu dulu ya teman-teman. Oke, 3 hari lagi teman-teman. Oke, ini gimana nih teman-teman, oh belum dapat skin ini ya teman-teman, belum punya gitu teman-teman, tinggal satu lagi ini gitu, Red Hot Fire 2. Wah lumayan ini teman-teman, dan cuma magazine ya yang dikurangi ya teman-teman. Langsung saja kita buka satu dulu ya teman-teman, buka satu lagi teman-teman. Oke, 7 hari ini fix bakal gak dapet ya teman-teman, tapi kita habiskan ya teman-teman, semoga saja hoki ya teman-teman. Nah di sini skin shotgun api itu aku dari dulu ya teman-teman, udah dapet dari pas pertama saya bermain Free Fire ya teman-teman. Oke, di sini tinggal tersisa 2 buah loot crate nya teman-teman, kita langsung saja buka satu persatu lagi ya teman-teman. 7 hari lagi ini fix ya, gak akan dapat lagi ya teman-teman. Oke, dan sebelumnya maaf banget ya teman-teman, gilar belum bisa spin semuanya di event yang tadi, event bundle yang tadi ya, yang cowok tadi ya teman-teman, karena gilar akan ini ya teman-teman, sisakan diamondnya untuk spin di buff 100% di esok hari ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai Adam ya teman-teman, semoga membawa kehokian gitu teman-teman, di tangan Adam ya teman-teman. Ini karakter old ya teman-teman, karakter yang saya sering menggunakan untuk spin atau yang lain ya teman-teman. Ya langsung saja kita buka skin ini ya teman-teman, semoga dapat permanen. 3 hari lagi fix ini udah ya teman-teman. Oke, kita langsung saja cek ke vault ya teman-teman, skin dari AWM nya teman-teman, AWM Flyboy old man apa tadi ini ya teman-teman, old fashioned. Oke, dapat yang Red Hot Fire 2 ini lumayan ya teman-teman, dan menurut saya ya teman-teman, bagusan yang kemarin ini nih. Wow, bisa dibawa ke lobby nih ini teman-teman, cuma satu kali spin saja ya teman-teman. Oke, mungkin saya rasa cukup mengenai pembahasan event spin trendy Clubber tersebut. Bye bye.